ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Ali di Jambi. Ya, Ali di Jambi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mau bertanya, jika di jari kaki kita terluka, lalu kita berwudu dan melaksanakan sholat wajib, setelah kita melakukan sholat dan melakukan ruku, darah yang di luka kaki kita tadi keluar sedikit, apakah kita harus mengulang sholat, Ustaz? Dan apakah kita harus berwudu lagi, Ustaz? Baik. Itu saja, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Jadi untuk Bapak Habib di Jambi, perlu diketahui bahwa ada sejumlah atau ada beberapa sahabat yang pernah sholat dalam keadaan luka itu mengucur dari tubuhnya. Iya. Dan mereka tidak mengulangi sholatnya. Mereka tidak mengulangi sholatnya. Dan itu yang benar di dalam masalah ini. Bahwa darah yang keluar itu pada saat sholat mengucur, itu tidak membatalkan sholat. Itu tidak membatalkan sholat dan tidak membahayakan sholat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam.